Baik, dalam pada itu lebih 60 keluarga penduduk orang asli suku Batik Kuala Koh telah kembali semula ke kediaman mereka sejak pagi semalam. Mereka berasa selamat dan bersyukur apabila mengetahui bekalan air bukan punca utama berhubung kes kematian misteri beberapa penduduk kampung berkenaan. Sebelum ini kita tak sama apa air nak guna susah sakit. Tidak air. Tidak. Jadi kami pindah tempat ini. Jadi kali ini kita rasa dah pergi ke tempat yang kita balik. Selamat kita pindah balik. Habis. Semua. Sebelum itu, penduduk menerima kunjungan Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Muhammad Taufik Maidin, turut serta Pengarah Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Azizan Abu Ta'at. Sementara itu, Jabatan Kimia mengesahkan tiada sebarang pencemaran logam berat atau bahan kimia melibatkan persempelan 6 lokasi air yang digunakan penduduk Kuala Koh, Gua Musang. Lokasi tempat sampel yang diambil memang penduduk guna untuk ambil air. Lokasi kita ambil di sekitar kampung semua dan lokasi ini kita ambil sampel itu diambil oleh Kejas yang mana di bawah guidance dari pihak JAKWA dan juga pihak yang menyediakan sumber air pada kampung-kampung.